Harus satu. RI satu lewat. Oke. Oke, pelan-pelan. Tahan dulu. Gue gak ngeliat tadi dari satu ada kawanan tentang presiden dong. Ya boleh lah, ini masa nggak boleh ke kiri. Ada nikahannya anaknya Pak Erlangga Hartarto di Hotel Dharma Wangsa ya. Jadi kemungkinan RI 1 pasti akan datang. Petinggi-petinggi yang lain kemungkinan akan datang. Jadi otomatis pengamanannya double, triple. Agak gerimis tipis cuacanya. Kita memang mau lurus nanti ke kanan arah Fatmawati. Merah. Tadi gue juga lewat Kertanegara ya, di kediamannya Pak Prabowo juga udah kayaknya persiapan mau kesini. Jadi udah mulai pengamanan. Masuk lobi utama, rame tuh.
Rame banget. Ini kan kita cuma mau ke kanan ya. Oke, bisa lewat sini. Kita numpang lewat aja. Ini hari Sabtu ya, Sabtu 11 Maret 2023 jam 19.28. Nah, ini gue lagi on the way ke Cilandak. Lagi mau jemput Mas Bro Yoga. Jadi dia habis dari Karawaci, minta jemput. Terus nanti minta antar ke Sarua ya, Sarua Permai, dia pulang. Jadi ini gue jemput nih, naik Gogoro. Tapi sebelumnya gue akan tukar baterai dulu ya, tukar baterai di pom bensin Fatmawati, biar nanti sampai ya, sampai baterainya. Kalau ngantar nggak sampai, gue repot nanti. Pulangnya gimana? Tapi pasti sampai sih. Gue udah pernah nyoba kok naik ini, main-main ke Sunter, terus gue udah ke mana ya, ke Jati Bening, udah ubek-ubek juga naik Gogoro. Terus itu gue tuker baterainya itu di Gandaria, masih bisa, masih aman. Gue sempat tuker baterai sebelum ke arah sana itu gue di MT Haryono, gue tuker baterai. Lumayan kok. Jadi masih dalam kadar aman lah. Bisa diajak jauh. Orang ini juga bisa kok diajak jalan ke puncak dari Kemang sampai balik lagi. Masih lagi di Kemang. Cuma ya gitu, bisa ngebut-ngebut maksimal 20 km per jam. Cuma ya itu, jadi pertanyaan nyampe nya jam berapa ya di puncak terus pulangnya lagi. Pasti lama banget tuh perjalanan. Sudahlah, gue cuma ngambil gambar, cuma memperlihatkan pemandangan, laporan pandangan mata ya, bertemu dengan kawanan pas pampres. Cuma gue tadi nggak ngeliat tuh Pak Jokowinya, tadi ngawalnya mobil yang mana itu, apa mobil Pak Jokowi apa bukan, mobil satu apa bukan, nggak begitu kelihatan. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Stay healthy and stay safe, and have a nice weekend. And see ya.